Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini adalah video panduan bagaimana cara menggunakan kuis yang kita buat menggunakan iSpring agar bisa dijalankan oleh siswa secara offline tanpa menggunakan koneksi atau tanpa menginstal, ya, yaitu menggunakan aplikasi exam. Ya, untuk mengunduh aplikasi exam, Bapak Ibu bisa mengunduh di folder aset atau folder bahan-bahan. Klik ambil yang exam di sini. Ya, silakan diunduh yang exam. Saya tidak akan mengunduhnya kembali karena saya sudah punya aplikasi exam di sini. Ya, yang pertama silakan Bapak Ibu ekstrak aplikasi exam ini. Ya, silakan diekstrak terlebih dahulu. Ya, cara untuk mengekstraknya seperti biasa, kita klik kanan aja, ekstrak file. Ya, kemudian kita pastikan Bapak Ibu memilih draftnya D atau E. Ya, D atau E. Bapak Ibu tidak bisa memilih tidak bisa memilih di dalam folder. Ya, Bapak Ibu pilih saja D atau E atau C gitu ya. D, E atau C atau sebagainya. Bapak, misalkan di sini saya pilih D. Ya, seperti ini. Kemudian saya pilih E saja ya. E seperti ini. Kalau biasanya Bapak Ibu adanya itu C sama D. Saya pilih D. E. Saya klik OK. Oke. Seperti ini kita tinggal menunggu saja sampai dia selesai mengekstrak. Ya, ini saya pause dulu videonya. Baik, ini sudah selesai mengekstraknya. Kita cek ya di D, kemudian di folder exam. Di folder exam, D di folder exam, mana dia exam? Nah ini dia, D di folder exam. Tadi saya naruhnya ini, ya. Kita buka, ya. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan hasil pekerjaan Bapak Ibu yang hasil ekstrak, hasil publishnya iSpring ke dalam folder htdoc, ya. Ini saya ambil dulu iSpringnya. Pekerjaan kemarin itu saya publish di folder PGRI, di folder ini dia, ya, di folder di sini. Jadi satu folder ini kita ambil, kita copy, satu folder Bapak Ibu ya, yang di dalamnya ada indeks, ini saya copy, klik kanan, copy, ya, ya. Kemudian saya masukkan ke exam, saya masukkan ke htdoc, htdoc ini, harus di htdoc, klik kanan, paste, ya. Ini saya rename saja agar mudah diakses. Saya ganti menjadi quiz gitu aja. Quiz 1. Atau quiz AKM. Ya, saya enter. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan kembali ke folder exam. Kita buka yang namanya exam control. Kita klik dua kali. Kita pilih bahasa Inggris, kita klik save. Kita start, kita start. Ya, ada bentang seperti ini kita allow saja. Allow. Ya, kita pilih allow. Ya, kita pilih allow semuanya. Ini nggak bisa jalan, ya. Biasanya Bapak Ibu, ini adalah bentrokan dengan Dapodik. Ini kita coba ya. Klik kanan di taskbar. Klik kanan di sini, kita pilih task manager, kita pilih service. Kita ketikkan di sini, kita klik, kita ketikkan D. Dapodik ini kita klik kanan stop. Dapodik ini klik kanan stop. Ada dua ya yang stop ya. Dua-duanya stop. Kita coba. Ya, ini ya. Ini dua-duanya sudah start, artinya sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Nah, cara untuk menggunakannya ya Bapak Ibu, kita buka CMD. CMD di kolom pencarian warna hitam ini kita klik saja. Kita pilih IP, ketik saja IP CONFIG, enter IP config ya, IP CONFIG, enter. Ini kita ambil yang depannya adalah 192.168 titik berapa, itu nanti tergantung laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Ini saya ambil, copy, ini bisa kita jalankan, paste, garis miring, tadi namanya adalah quiz AKM sesuai dengan nama foldernya yang Bapak Ibu buat. Nama foldernya di sini adalah htdoc quiz
AKM. Seperti itu. Ini baru kita enter. Ya, sudah berhasil. Ini bisa kita jalankan, Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa kita jalankan. Ya, jadi alamatnya ini. Ya. Oke. Bagaimana cara membagikannya kepada siswa? Oke. Bagaimana cara membagikannya kepada siswa? Saya tunjukkan caranya. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada tampilan HP saya, ya. HP saya dengan laptopnya Bapak Ibu Guru, ya. HP saya dengan laptopnya Bapak Ibu Guru. Saya ini sebagai siswa. HP ini kita anggap sebagai siswa, ya. Kemudian, ya. Kemudian cara mengoneksinya, Bapak Ibu, ya. Kita coba ya. Cara mengoneksinya, pastikan antara handphone siswa, ya. Handphone siswa di sini, ya. Yang di sebelah kanan inilah handphone siswa dengan WiFi dari Bapak Ibu Guru. Ini harus sama. Ini WiFi guru pakai media edukasi, di handphone siswa juga pakai media edukasi seperti ini. Harus sama dalam satu jaringan yang sama, ya. Kalau sudah, pastikan terlebih dahulu IP config-nya diulangi lagi. IP config lewat CMD, ya, lewat sini CMD. Buka yang warna hitam, kemudian IP CONFTG. Kita ambil ininya, Bapak Ibu, ya. Ini dia. Kita ambil itunya, ya. Jadi itu ketika ketikan 192.168.1.9 garis miring, tadi nama foldernya adalah Kuis AKM. Enter. Ya, ini sudah bisa diakses di HP saya kuisnya, tanpa adanya koneksi internet. Hanya butuh WiFi saja, tidak butuh koneksi internet, Bapak Ibu. Ini sudah bisa dijalankan oleh siswa. Ya, ini saya sudah menjalankan ya di sini. Nah, nanti kalau ada kesulitan ketika mengoneksikan kok di HP nggak konek-konek, dibuka saja WiFi-nya seperti ini, klik property di bagian sini, Bapak Ibu aktifkan. Ini kalau off ini saya jalankan, ya. Ini posisinya harus on, dan ini jangan di privat. Kalau di privat seperti ini, dia tidak bisa connect, Bapak Ibu. Ya, kalau di privat dia tidak bisa connect. Ya, dia loadingnya lama. Harus ini kita public, kita refresh, langsung bisa terkoneksi, ya, tanpa akses internet sama sekali. Hanya butuh koneksi jaringan yang sama. Itulah fungsinya dari exam yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kalau siswa, ada beberapa siswa yang bawa HP, koneksikan saja menggunakan WiFi yang sama, tidak perlu aksi internet. Kemudian Bapak Ibu jalankan menggunakan exam seperti yang sudah kita berikan panduan. Sekian video panduannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.